Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74, Pusdokes Polri bekerjasama dengan Smile Train Indonesia dan Verafi melakukan kegiatan media gathering kegiatan bakti kesehatan Pusdokes Polri. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang mempunyai kelainan bawaan bibir sumbing. Dalam sambutannya, Kapusdokes yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1, Raden Said Sukanto, Brigjen Pol Asep Hendradiana menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini hanya satu dari banyak kegiatan sosial yang diselenggarakan Polri dari tingkat pusat sampai kewilayahan, khususnya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74 dan HUT Republik Indonesia ke-75. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-74 dan HUT Republik Indonesia ke-75, pasien-pasien, saya berharap pasien-pasien bibir sumbing di Indonesia itu bisa semuanya teratasi. Sebetulnya yang jadi masalah itu yang tadi saya sampaikan dari terapi maupun semacam dia itu tidak ada masalah. Yang pengalaman saya di wilayah itu yang susah itu nyari pasien, karena pasiennya harus dicari, karena mereka itu merasa minder baik pasien maupun orang tuanya. Ini yang harus kita support mereka. Jadi begitu ada pasien kita support, kita rayu untuk dilaksanakan operasi. Jadi kesusahan itu jarang pasien yang mendaftarkan seperti katarak, saya ingin katarak. Kalau bibir sumbing tidak, kita harus datangi pasien. Itu yang memang jadi kendala kita harus cari. Makanya kita kerjasama dengan Smartren, kita kerahkan anggota itu sampai ke Polres, Polsek untuk mencari. Kita tampung di rumah sakit, mana yang banyak kita langsung sama Smartren, sama terapi kita kerjakan seperti itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberita TV, Salam Triberita.